وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم زكنا ثم نسينا وألمنا منهما جهلنا وارزقنا إماماته آناء الليل وآناء النهار. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga muda terus ya, semangat ini. Alhamdulillah berlalu berdinaskan malam itu ya rutin. Atau berlalu ilallah berjalan malam dan malam dulu atau dulu. Allah masyaAllah malam kamar suara rumah malam satu. Pertama itu sepuluh majelis khatam Mahram dan doa bersama dalam rangka menyambut tahun baru 2024 yang saya hormati. Kita semua yang pertama marilah kita selalu menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini walaupun pagi habis sholat maghrib jam 19 dan ditambah lagi mati lampu, tapi kita semua masih diberikan kesempatan ataupun diberi oleh Allah untuk menghadiri majelis khatam ini. Ini kita semua orang dikasih budaya, dikasih petunjuk, dikasih kemauan untuk menghadiri majelis-majelis semacam ini. Termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga apapun halnya kita semua masih sempat, masih menyempatkan waktu untuk bersama-sama hadir di masjid Al-Aqsa ini dalam rangka berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan amal-amal kita yang telah kita lakukan di tahun 2023 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun 2024 kita dimudahkan segala urusan-urusan baik yang menyangkut kebenaran maupun urusan-urusan yang menyangkut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dengan saya hormati sejak ini, moga jangan dijadikan merasa kehilangan mati lampu hujan, karena pada waktu ini yang tandingan ya sudah tak terkali hujan berbulan dan berarah hati mungkin nasi semacam ini sampai sentil dalam kami ya mati sentil tidak lulus kalau nasi semacam paling ibunya ini terus sembah. Nah ini
kita kepada Allah, kita pasrahkan semua apa yang kita kerjakan kepada Allah. Mudah-mudahan sudah kembali ibadah kita di tahun 2023 ini semua diberikan oleh Allah sehingga menjadikan amal soleh kita semua. Dan juga mudah-mudahan di tahun 2024 segala urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Saya berikan prosesi tanaman, doa dan tausiah. Nanti yang dipimpin oleh Ustaz Irwan kepada Ustaz Irwan monggo langsung rapel mawon dari paketan. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai saya cek dulu khususnya yang baca di 1 2 insya Allah sudah. Kemudian juz 3 Pak Tolikin juz 4. Bangkoro juz 5 kalau juz 6 para juz 6 para yang mana para 2 juz 7 para Agustian 8 Bu Anis juz 9 Pak Miru juz 10 عليهم ولا الضالين
Thank you.
mencari mana majlis-majlis ilmu, mencari mana majlis-majlis yang dibacakan sholawat di dalamnya.
Malaikat bicara, ya ta'akobu. Berganjar, oh ternyata di zaman Madinah Taubah telah kumpul banyak Quran bersama sama ini luar biasa. Dalam hadis yang diwasilkan Imam Ahmad, wa nasama Allah di baitin min buyutillah. Dan di dalam seseorang kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid-masjidnya Allah, di tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang baik, di madrasah, di pesantren, di masjid, mereka berkumpul untuk apa? Yang perlu dari kitab Allah. Berkumpul membaca kitab Allah. Kumpul-kumpul maca Al-Qur'an. Ya. Kalau ada seorang, ada suatu kaum yang kumpul-kumpul maca Al-Qur'an, seperti yang kita lakukan saat ini, kumpul-kumpul maca Al-Qur'an, yatluna kitab Allah, kumpul-kumpul maca kitab Gusti Allah. Wajah tajam Rasulullah dan saling mempelajarinya, saling bertajarus antara mereka. Keutamaan yang Allah berikan adalah saling takina. Allah berikan ketenangan bagi siapa yang hadir di dalam masjid. Kasih ketenangan. Bapa Sumur Rahmat. Mereka datang membawa sayangnya dengan membawa rahmatnya. Mereka datang rahmatnya datang kepada masjid-masjid yang di sana. Apa yang mereka alami? Setidaknya mendoakan, dia yang mendoakan ampunan memohon ampunan kita terlibat dalam membawa tangan sakinah diturunkan di situ sakinah ketenangan dan para kumpul dengan membawa sayangnya itu terlibat dalam memurukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ternyata zaman Allah kumpul untuk berdoa jauh sama. Setelah dicatat kita sampai di situ. Kata Allah Azza wa Jalla dari mana kemudian dicatat dilaporkan kepada Gusti Allah. Terus Gusti Allah dibanggakan. Gusti Allah bangga banggakan kita semuanya. Wahyat. Allah bangga banggakan kami berkumpul kita semuanya yang berkumpul dalam majlis untuk membaca Quran dalam membaca Al-Quran. Allah sebut majlis ini itu tidak di dunia ini, hanya di bumi ini. Tapi Allah majlis lagi, majlis ini. Jika malaikat disebutkan kata Allah lima indah, jika malaikat disebutkan bahwasanya nama cinta Taubah ini sedangkan Al-Quran dibangga-banggakan sama Allah. Jadi kita yang kumpul dibangga-banggakan sama Allah, dicatat sama malaikat, dilaporkan, berikan ketenangan. Kemudian dibangga-banggakan sama Allah di kalangan penduduk langit, di kalangan para malaikat-malaikat. Cepat biasa. Itu karena kita cuma duduk bersama dalam masjid itu sudah luar biasa keutamaannya. Kita baca, duduk, istighfar, banyak berpikir, ingat kepada Allah itu keutamaannya luar biasa. Maka jangan dibilang kata Allah Subhanahu Wa Taala itu keutamaannya. Keutamaan kita baru kumpulnya di masjid ini keutamaan sudah seperti itu luar biasanya. Belum kita muhasabahnya. Belum kita muhasabahnya. Kalau kita muhasabah kepada kita muhasabahnya ternyata tahun kemarin kita harus berusaha. Tahun kemarin sama tahun yang akan datang harus lebih baik tahun yang akan datang. Amin. Ya. Tahun kita untuk si hari jangankan tahun hari saja untuk si hari kemarin sama hari ini kok sama aja itu masih disebut dikatakan oleh Allah. Rugi. Kalau tahun hari kemarin sama hari ini sama itu masih rugi. Gampangnya orang dagang pulaannya 100 ribu dijualnya lakunya 100 ribu itu masih rugi. Rugi waktu, rugi tenaga dan rugi yang lain sebagainya. Maka harus berusaha hari kemarin seperti apa, hari esok kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang beruntung, jangan sampai malah kebalik lagi. Hari kemarin sudah di posisi luar biasa lumayan, kemudian hari ini turun atau besok turun penurunan itu kalau itu repot ya, ini repot. Makanya paling tidak ya bertahan berusaha bagaimana hari depan hari esok lebih baik, elektabilitasnya turun ya. Nggak boleh elektabilitas turun dan naik ya, harus naik. Maka itulah pentingnya puasa. Cuma kemarin mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amalmu sebelum nanti Allah yang menghitung amal kita. Kalau ya sudah Allah menghitung amal kita sampai sekecil-kecilnya itu namanya tambahan semuanya. Karena dicatat sama Allah. Maka sebelum datang hari itu ya kita hitung-hitung dulu ya. Kita hitung-hitung sekarang amal kita seperti apa. Kita hitung-hitung sekarang hidup kita itu seperti apa. Kita hitung sekarang ibadah kita itu seperti apa. Pas hari Jumat
tambah itu Pak, kami sudah di khotbah Jumat sampai nanti kita introspeksi muhasabah diri, muhasabah amal wajibnya seperti apa? Amal wajibnya seperti apa? Sudah bagus atau belum? Kita tinggalkan di tahun yang akan datang. Kemudian amal sunnahnya seperti apa? Sudah bagus atau belum? Kita tingkatkan di tahun yang akan datang. Kemudian amal-amal haram masih kita jalankan atau enggak? Kalau masih ada yang dijalankan, berhenti tahun depan niat bismillah untuk berhenti dari amal-amal yang haram. Kemudian kita introspeksi lagi, itu apa? Wajibnya ibadahnya terkait dengan perintah yang wajib, yang sunnah, yang haram ditinggalkan, introspeksi semuanya. Sehingga tahun yang akan datang itu kita menjadi ibadah semakin lebih baik. Apalagi Bapak Ibu di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tahun depan itu paling tinggal waktu sekitar 70 hari. 70 hari yaitu 2 bulan 12 atau sekian. Kita hanya 70 hari kita akan ketemu yang namanya dengan bulan suci Ramadan. Itu pun di Mekah ini Ramadan, maka sekarang pun harus dipersiapkan. Para sahabat itu jomani bertemu bulan Ramadan itu berapa? 6 bulan itu sudah berdoa. Jadi 6 bulan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan bulan Ramadan. Nah, sekarang waktunya tinggal 70 hari. Insyaallah 70 hari ketemu bulan Ramadan, itu harus kita siapkan. Kita siapkan Quran, kita ibadahnya, ibadah wajibnya kita mempengke dari sekarang, ibadah sunnahnya kita mempengke dari sekarang. Ya kan bulan Ramadan kita mungkin udah kaget, terus biasa gitu. Maka kita minta sama Allah, Allahumma kepadanya, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu para sahabat minta doa itu 6 bulan sebelum berhasil Ramadan. Di 6 bulan sebelum datang berhasil Ramadan, minta doa ya Allahumma barikna nanti Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu 6 bulan, kan asing namanya. Makanya para sahabat betul-betul diberi kekuatan yang luar biasa dalam bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nah, kadang kita itu gak siap-siap. Kita gak persiapan. Gampangnya mau perang, ya sepul teko kiti mongsoni, ya dilakoni. Biasanya kalau kita teko kiti mongsoni, dilakoni. Padahalnya kalau sahabat itu persiapannya sampai 6 bulan. Itu dipersiapkan betul untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya di malam ini saya ajak kepada diri saya sendiri dan juga jamaah semuanya, yuk kita persiapkan betul 6-70 hari ke depan kita perbaiki dirinya karena nanti dipertemukan bulan suci Ramadan, sehingga ketika ketemu bulan suci Ramadan sudah siap, sudah kaget ini, sudah siap sudah bismillah. Itu sangat baik yang dicontohkan para sahabat seperti itu. Kita nggak persiapan. Nah, karena yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala itu sedikit isian ya, sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau tadi yang mendadak dangdut ya, kalau bulan ini bulan ini kan ada persiapan kalau itu, intinya kita kumpul dalam majlis seperti ini itu sudah luar biasa banyak sekali nyaman, dan terutamanya kalau kita urai satu persatu sungguh luar biasa banyak. Saya baru sampaikan satu hadis ya, satu hadis. Terutama kita berkumpul di majlis-majlis yang disitu dibacakan Al-Quran, di majlis-majlis yang disitu diisi dengan pikir-pikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang luar biasa. Yang penting teko sih gitu kan. Kamu datang aja kumpul, datang kumpul, terutamanya luar biasa. Ini yang pertama. Yang kedua, yuk kita senantiasa muhasabah diri, introspeksi diri. Sama mengkonsentrasi diri, tahun kemarin atau hari-hari yang sudah berlalu itu harus kita jadikan pembelajaran sehingga ke depan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena memang sesuatu paling jauh dari kita bakal ketemu lagi itu apa? Masa lalu itu gak bakal ketemu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya bacaan itu lebih bagus dan lebih bermakna dan bermanfaat. Apalagi kalau sudah disiapkan amal mengenal lagi. Amin. Ini keadaan kita minta izin, tapi ini salah tentang ini sekedar program kosong aja. Alhamdulillah serangkaian acara untuk memperingati tahun baru masih ini dengan apa-apa yang berumah di Masjid Al-Qabah sudah selesai. Semoga kita semua menyongsong 2024 tambah semangat lagi dan masjid mungkin kita tingkatkan lagi sholat lima waktunya di masjid dan seluruh keluarga tempat RW 13 dan seluruh jamaah Masjid Al-Qabah mungkin ada sedikit pantun. Tahun baru 2024 telah tiba membawa cinta yang baru. Semoga selalu bahagia dan tentu sehat selalu. Amin. Mantap. Ada ngopo. Boleh itu saja yang saya sampaikan. Saya selaku MC, apabila ada tutur kata dari salah dari saya, kemudian saya minta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tutup acara pada malam hari dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.